Halo semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto. Berbagi like untuk sukacita dan kembali lagi dengan Minecraft Survival Pokemon. Oke guys, di video kali kita bakal mencari Pokemon legendary yang terakhir ya. Dan menurutku ini Pokemon yang sangat unik sekali. Soalnya kita gak bakal mungkin nemuin dia di dunia ini. Kita harus mining dulu, kemudian hasil ore-ornya kita bakal leburin dulu ya. Kita bakal bakar-bakar dulu. Dan jadilah dia, katanya dia bakal muncul kalau udah banyak sekali bakar-bakar kayak ore, kayak iron, kayak silikon, dan yang lain-lain. Dia muncul yang namanya Meltan guys. Ini Pokemon yang lucu banget, kecil banget. Ngapain lagi dua-dua? Dia tuh kayak baut gitu ya kan, kepalanya kecil banget. Kemudian dia bisa berevolusi, harus bakar-bakar lagi. Ya udahlah, pokoknya ini Pokemon butuh banyak sekali bakar-bakar. Berasal dari kata mel ya, yang artinya mencair, melelehkan, meltan. Aduh, ini susah dah. Oke guys, sebelum kita mulai video kali ini, ada banyak kali subscribe buat yang belum subscribe ya. Kita bakal cari Pokemon legendary terakhir di episode kali ini. Bang, legendary-legendary yang terakhir emang abang udah pernah tangkap kah? Sudah guys, sudah semua. Karena ini adalah episode 90 lebih, sudah semuanya ya. Oke, pertama-tama Teguh Sugianto kayaknya butuh banyak sekali diamond pickaxe. Kita butuh diamond pickaxe ya. Dan di sini Teguh Sugianto butuh, bukan butuh, aku tambahin yang namanya mod itu biar kita kayak di Sun SMP season 2 guys. Dimana kalau kita pencet sekali ngancurin blok itu bakal langsung hancur semua gitu ya kan. Dan itu sangat berguna sekali buat kita yang sangat kesulitan. Kita butuh banyak sekali, apa itu namanya? Butuh banyak iron. Oke, kita bakal bikin semuanya aja kali ya. Semuanya aja. Dapat berapa Teguh Sugianto ini? Dapat ya, kurang dong. Tunggu. Ini kita mesti bikin dulu. Mantap sekali. Oke, seenggaknya aku punya berapa ini? 5 dan juga 6 ya. 6 diamond pickaxe kita bakal korbankan mencari iron, silikon, bauxit dan juga gold. Oke dah. Binnacle guys. Nah, Binnacle keluar. Tunggu. Langsung aku tangkap dulu ya. Binnacle ini soalnya dulu aku pernah lihat kalau gak salah waktu di tempat salju-salju ya kan. Dia ini kalau udah berevolusi jadi keren guys. Gak jelek kayak begini ya kan, sebelah sini woi, parah. Malah sembunyi-sembunyi, ketutupan sama badannya si Embor yang sangat gendut sekali. Langsung saja kita bakal tangkap dengan menggunakan Quick Ball ya. Bisa masuk gak nih? Embor ini meskipun badannya gede, masuk guys, mantap. Next episode kita bakal evolusikan si Embor. Si siapa itu namanya, Binnacle ya. Itu kalau gak salah munculnya deket-deket pantai sebelah sini. Nah, ini lagi dua-dua belum diupdate-update gitu ya kan. Gak bulet-bulet, kepalanya masih kotak aja guys. Ya sudahlah, tempat miningku di mana ya? Ada beberapa dari kalian yang komentar, ya cukup banyak sih. Bang, tangkap Sachian dan juga sama Zenta. Itu Pokemon dari apa itu, Sword and Shield ya guys ya. Dan itu masih belum ditambahkan di sini teman-teman. Masih belum diupdate gitu ya kan. Pokoknya kita bakal tunggu aja lah ya. Oke, mantap sekali. Langsung saja kita turun. Kita turun di ketinggian berapa ya kan? Jangan dalam-dalam dah. Soalnya kalau dalam-dalam itu aluminiumnya dikit ya teman-teman ya. Sekarang kita ada di ketinggian berapa ini? 46. Turun dikit. Kira-kira nyampe sana udah bagus itu. Nyampe sini kayaknya udah bagus guys. 36. Boleh-boleh kayaknya ya. Kita bakal coba dulu dari sebelah sini. Oke, sekalian kalau ada kayak koal-koal kita bakal ambil juga ya kan. Soalnya kita juga butuh bakar-bakar guys. Mantap sekali. Langsung kita ambil Jebret Gaming. Mantap. Langsung kelihatan. Ini yang kita cari, yaitu yang namanya Bauxit Ore ya. Oke dah. Yang ini kayaknya enggak, kita bakal skip saja. Kita bakal cari yang lain-lain dulu begitu ya kan. Pokoknya aku mau cari iron. Atau semisal nanti ada beberapa Pokemon yang muncul di sini, kita bakal apa itu namanya, bakal tangkap juga guys. Mantap sekali. Sisanya kayaknya kita bakal buang deh. Kebanyakan gitu ya kan. Bauxit. Aku mendengar sebuah suara cewek lagi mandi apa. Parah. Siapa suaranya ya? Gak tahu dah. Dia tidak menunjukkan dirinya guys. Oke lah kalau begitu. Aduh guys. Oh, Diglett yang Alolan guys. Tuh ada rambutnya ya. Ya udahlah,
Kita bakal ambil dulu aja di sini, mantap sekali. Aku butuh besi sebanyak mungkin soalnya. Di sini Teguh Sugianto tambahin mod yang hampir mirip dengan San SMP. Jadi sekali ngancurin langsung dapat banyak gitu ya kan? Oke, mantap sekali. Aku dapat banyak sekali besi dan sisanya kayaknya aku bakal buang-buang saja ya. Ini adalah cara yang paling gampang dari cara yang tergampang ya guys ya. Mantap. Kita bakal kumpulkan semuanya. Ini aku bakal hancurin dulu, jebret. Wow, wow, wow. Udah nyampe lava aja. Ini kita berada di bawah ya. Jangan bawa-bawa deh. Katanya sih, kalau dibawa-bawa itu dikit aluminiumnya katanya. Oke, abis dong. Abis sudah. Oke lah. Coba kita hancurin dulu begitu ya kan. Oh, lumayan, lumayan. Masih ada lagi besi di sekitar sini. Dan coba kita lihat. Wow, siapa itu? Siapa nih? Bani LB, ah, lucu juga nih. Lucu juga. Wah, boleh-boleh gitu ya kan. Di sini kita bisa melihat. Wow, gila guys, wow. Ada Mega itu juga ya kan. Tapi aku udah pernah dapat dan juga pernah kalahkan dia. Dia level 2. Kalau begitu, ini kan gelap nih. Langsung aja pakai Dax Ball. Langsung saja pakai Dax Ball. Banelbi ya. Semoga dia bisa berevolusi jadi tahap yang kedua atau tahap ketiga. Mantap. Langsung masuk. Langsung masuk ya guys ya. Makan dulu, makan dulu. Laper, laper, laper. 8 hours later. Oke guys, yang namanya Diamond Pickaxe sudah habis. Kemudian ini yang andalanku aja, yang ada Unbreaking 3-nya gitu ya kan. Tinggal tipis. Jadi mendingan udah selesai segini aja gitu ya. Tapi seenggaknya Teguh Sugianto di sini sudah cukup banyak sekali untuk mendapatkan gede banget yang itu ya. Gede banget yang itu. Sudah cukup mendapatkan iron. Iron dan juga bauxit ya. Tapi aku lebih fokus untuk cari iron. Ini apa sih cobblestone? Malah Teguh Sugianto simpen gak buang-buang. Ya sudahlah. Lagian di sini diamond pickaxe kita tinggal tipis ya. Tinggal 385 blok. Oke, berarti sekarang saatnya kita bikin furnace ya. Furnace sebanyak mungkin, teman-teman. Aku butuh 10, kalau enggak berapa ya? Ya, pokoknya sebanyak mungkin lah ya. Kita bakal bagi 2 seperti ini saja biar tidak terlalu lama-lama. Mantap sekali, dan kita langsung dapat berapa ini? Kok dapat dikit? Oh, dapat 10. Mantap, mantap. Aku bakal bikin sebanyak mungkin ya, guys ya. Jadi kita bakal jejer begitu saja, teman-teman. Oke, aku dapat 16. Pas banget ya 16 ya. Oke dah, koal, koal. Coba kita lihat dulu koalnya. Mantap, aku dapat koal. Yang lainnya kayaknya udah gak berfungsi. Soalnya yang lain udah pada jadi ingot. Kalau begitu, bisa kita bakar-bakar sebentar lagi. Semisal kurang, kita juga bisa pakai kayu ya. Kayu butuh nggak ya? Gak usah kayaknya. Satu apa itu namanya, satu furnace? Butuh 8 doang seingatku. Seingatku guys. Satu stack cuma butuh 8 gitu ya. Oke dah kalau begitu, kayaknya Teguh Sugianto bakal langsung bikin di sebelah mana ini. Jangan jauh-jauh dengan rumah. Jangan jauh-jauh dengan rumah Teguh Sugianto. Soalnya kalau dekat dengan rumah itu enaknya kita dekat dengan peralatan-peralatan ataupun bahan-bahan yang lain gitu ya kan. Salah-salah-salah. Tunggu-tunggu. Aku mesti hancurin dulu, hancurin dulu. Kita geser dikit ya. Jangan terlalu dekat. Nanti si Meltan itu munculnya dalam rumah. Gawat itu. Nah, mendingan kita bikinnya di sebelah sini saja, teman-teman. Kita bakal jejer gitu ya sebanyak mungkin ya. Oke. Di sini Teguh Sugianto sudah punya berapa ini? Banyak banget ini pokoknya ya. Mantap, mantap, mantap. Ah, gila, Pak. Ini banyak banget ya. Ya sudahlah, iron ore aku bakal masukin, iron ore juga. Jangan iron semua Teguh Sugianto. Jangan iron semua, mendingan yang lain-lain seperti silikon, kemudian kayak bauxit ya. Bauxit juga boleh lah ya. Iron ore, aduh banyak banget ya. Aku lebih fokus untuk cari iron ore soalnya teman-teman. Ada silikon, mantap sekali. Coba kita lihat. Aku harus sisain 7 guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti itu yang gak boleh ya. Yang gak boleh untuk digoreng-goreng guys. Bang, kenapa seperti itu bang? Iya, soalnya itu buat mengevolusikan dari si Meltan. Biar dia jadi Mel-Meltan teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah mantap sekali, berarti tinggal satu lagi. Oke, udah selesai. Kita bakal bagi nih ya. Seingatku sih cuma butuh 8 guys. Seingatku. Tapi kalau salah maafkan Teguh Sugianto gitu ya kan. Ayo, ayo dibakar semuanya. Dan kayaknya mungkin bisa kita skip sebentar.
Nanti kalau udah keluar aku bakal tunjukin kepada kalian. Soalnya ini, waduh, ini kompornya masih kompor biasa gitu ya kan. Bukan kompornya di sana SMP yang pakai listrik sudah. 2 hours later. Oke guys, kompor sudah hampir mati semua ya. Tapi sampai sekarang dia belum keluar. Waduh. Atau jangan-jangan mesti diambil dulu begitu kakak si Porygon itu mesti diambil dulu begitu ya kan. Jadi kita waktu bikin PC, kemudian PC-nya kita ambil, itu bakal keluar. Haruskah seperti itu? Oke, kita bakal coba dulu ya. Semoga saja muncul. Gak muncul guys. Gak muncul ya kan. Coba kita lihat. Itukah dia? Itukah dia? Bukan. Bukan kocak, ya ampun. Gimana ini? Kenapa dia tidak keluar, teman-teman? Oh. Oke. Yang tadi apaan tuh? Yang tadi? Bukan kayaknya ya. Ya ampun. Hanya halusinasi kita, teman-teman. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini kita mesti tata dulu gitu ya kan. Udah mulai sempit ini soalnya nih. Oke guys, yang gak penting gak penting, aku udah masukkan ke dalam chest yang baru saja kita buat ya. Ini udah sore dan coba lihat ini, semuanya udah hampir kosong ya kan teman-teman. Aduh, tinggal beberapa saja ya. Meltan guys, Meltan akhirnya muncul di detik-detik terakhir. Ya ampun teman-teman, hilang. Loh kok hilang? Kok hilang? Tunggu, tunggu, tunggu. Bahaya nih, bahaya nih. Jangan sampai dia lepas gitu ya kan. Kita bakal langsung berhadapan dengan bunga bangkai kita. Atau sepakai Snorlax aja. Pakai Snorlax. Ini bener-bener langka banget gitu ya kan. Teguh Sugianto udah habiskan banyak sekali besi. Udah banyak ambil-ngambil. Gak keluar-keluar guys. Nah mampus kamu ya Meltan ya. Pokemon paling kecil di dunia lawan Pokemon paling gendut sedunia Minecraft. Yes. Oke, level 5 ya. Kemudian ini juga malam. Kalau begitu aku bakal kasih kamu kantuk. Bisakah kamu kantuk? Bisa ya, udah mulai menguap dia ya. Oke, udah gak kelihatan dia masuk ke dalam rumput-rumput. Kita bakal konsisten dengan menggunakan Dark Ball saja ya. Wah itu gila guys, bener-bener gila ya kan. Susah banget teman-teman. Teguh Sugianto udah habiskan banyak sekali besi, tapi belum bisa keambil. Dan ini kemungkinannya juga susah banget buat ditangkap sekitar 3% ya. Soalnya dia itu Pokemon legendaris guys. Waduh. Kemudian ntar lagi nih, ntar lagi ya kan. Kita biar bisa berevolusikan jadi yang Melmetal, itu kita harus bakar-bakar lagi sekitar 7 stak besi. Makanya Teguh Sugianto tadi siapin besi yang banyak gitu ya kan. Udah mining-mining besi, aku fokusin ke besi dulu. Yang lain aku tinggal dulu guys, seperti itu. Oke. Belum mau tidur apa dia? Ya ampun, tidur dulu kamu ya kan. Udah mulai ngantuk, mantap sekali. Bisakah seekor Snorlax menangkap Meltan? Harusnya bisa guys. Harusnya bisa ya. Dark Ball ayo. Kita bakal skip sebentar apa? Kayaknya skip dulu ya. Ini kecil-kecil cabai rawit dah. Gak mau masuk-masuk dia ya kan. Padahal Pokeballnya lebih besar daripada dia. Dia kecil banget. Sama tombolnya aja lebih gede tombolnya guys. Dia kecil banget gitu ya kan. 6 hours later. Masuk guys. Akhirnya ya kan, Meltan masuk. Aduh gila sih ini Pokemon macam apa ya kan. Kecil, susah banget buat nangkepnya. Susah banget buat nemuinnya. Halo Bufalan. Akhirnya ya kan, Snorlax sampai kehabisan jurus. Kemudian Vivillum juga kehabisan jurus. Tadi kita pakai si ini ya, Vivillum ya. Akhirnya kita dapat guys. Nih coba lihat. Kecil jelek tapi dia ini legendary. Meltan. Gila dah. Ah, sumpah. Capek banget Teguh Sugianto. Akhirnya kita adalah master Pokemon yang berhasil mengumpulkan semua Pokemon legendary yang ada di dunia ini ya. Bang, evolusiin bang. Oke siap. Aku bakal evolusiin dia. Kok aku ngelihat itu biasanya ada di pegunungan gitu ya kan. Kok sekarang dia ada di sini guys. Udah kiamat apa dunia ini. Jangan-jangan. Jangan gitu dong. Oke sekarang tugas kita. Kita harus apa itu namanya, membakar iron ore, iron ingot ya. Sebanyak 400 ingot guys. 400 batang. Kemudian setelah kita dapatkan yang namanya si Meltal ini, Meltan ya, baru bisa kita evolusikan, kita kasih permen. Dia bakal berubah jadi evolusi yang kedua. Katanya seperti itu teman-teman. Ya sudahlah. Kalau begitu sekarang kita bakal bakar-bakar lagi ya.
Dan seperti biasanya bisa kita skip sebentar biar tidak terlalu lama-lama guys. Ini Teguh Sugianto bakal pakai kayu aja ya. Sayang ini kolnya. Lumayan kolnya ya kan. Oke. Udah habis apa? Oh kasih ini aja teman-teman. Mantap sekali. Ya habis dong. Kayu kita habis. Kita bagi dua saja kali ya. Kayunya kita bagi dua saja. Oke dah. Kita bakal tunggu sebentar ya kan. Gila. Bener-bener gila. Ini si Meltan susah banget buat nangkepnya. Itu ekornya ada kayak semacam kabel kecil gitu ya. Dan ini kayak cincin begitu ya kan. Cincin baut ya. Gila sih ini Pokemon. Susah banget loh. Makanya Teguh Sugianto cari dia tuh waktu dia ke akhir. Waktu di akhir-akhir ya teman-teman ya. Soalnya dia tuh aduh gila banget dah. Gak ada pemberitahuan kalau dia udah muncul gitu ya kan. Ya sudahlah. Sekarang tugas kita Teguh Sugianto setidaknya bisa bernafas dengan sedikit lega begitu ya. Day 2. Ngapain si Petret lompat-lompat? Mau lewat apa? Udah lewat sono. Ini gila guys. Kayaknya udah hampir selesai semua gitu ya kompor-kompornya ya. Ini adalah record yang paling lama menurut Teguh Sugianto. 2 jam lebih. Kasih like-nya ya guys ya. Teguh Sugianto sudah bela-belain buat kalian buat nangkep Pokemon legendary. Widih, kenceng juga larinya dia. Itu Lunok ya? Bukan Lunok. Lunok Mobile Legend kocak. Oke, ini aku bakal coba ambil lagi ya guys ya. Di sini tuh ada beberapa yang tadi udah aku bakar-bakar teman-teman. Dan ini mesti kita ambil juga ya. Barangkali biasanya Meltan juga ikutan muncul. Biasanya guys, ya sudahlah. Kita bakal ambil saja. Yang tadi muncul itu ternyata bukan si Meltan, tapi XP Meltan keluar lagi dari atas langit. Dia gila guys. Oh gila guys. Dia akhirnya keluar ya kan. Oke oke, mana dia. Ini aku sudah dapat banyak ini boy. Parah guys. Mana itu dia Meltan? Tunggu. Aku bakal kasih ini dia. Aku bakal evolusiin dulu ini. Harusnya kamu berubah. Meltan berubah menjadi Melmetal. Oke guys. Dan jangan lupa juga ya kan. Jangan lupa juga apanya. Gila guys. Kita bakal tangkap lagi si Meltal yang ada di belakang. Meltan ya kan. Wow. Besar sekali Anda. Dan kayaknya kamu gak bisa dinaikin begitu ya. Ngomong-ngomong tadi yang Meltan yang satunya mana ya kan. Oh ini dia nih. Nah sini kamu. Sini kamu ya kan. Oh tunggu guys. Aku ke rumah sakit dulu atau enggak ya. Gak usah lah ya. Gak usah. Kita bakal langsung hajar saja ya kan. Ini gila soalnya nangkapnya aja udah susah banget. Mesti kita bikin tidur dulu. Snorlax jurus tidurnya udah habis. File plume udah habis. Tinggal Vivillon. Oke dah. Kayaknya Teguh Sugianto bakal skip lagi nih. Aduh, kita dapat dua. Dapat dua ya sudahlah. Namanya rezeki emang gak kemana ya teman-teman ya. Emang kita dikasih si Meltan dan juga si Melmeltan. Dapat dua guys, mantap sekali. Much later. Masuk guys, masuk. Dapat lagi akhirnya, mantap sekali. Gila guys. Dax Ball habis, Quick Ball tipis, Timer Ball juga tipis gitu ya kan. Gila, bener-bener gila itu Pokemon macam apa ya. Kok banyak banget. Suicune-nya ada berapa ini? Oh itu lucu itu, aku udah punya ya kan. Ada 3 Suicune. Semuanya keluar di sini ya. Oke ya sudahlah. Setidaknya Teguh Sugianto di episode kali ini sudah mendapatkan Pokemon Legendary terakhir. Komplit ya guys ya. Meltan aku dapet. Meltan aku juga dapet guys. Mantap kan. Kasih like-nya teman-teman. Capek soalnya ya. 2 jam lebih nih guys. Jadi bagi teman-teman yang suka dengan video kalian, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe ya, karena support itu gratis. Jadi tunggu apa lagi, langsung saja subscribe. Coba lihat. Udah kamu diam aja di atas. Dasar bikin Teguh Sugianto capek. Sumber bolong guys. Bolong ya kan. Oke, ya masih bakal bertemu lagi dengan saya Teguh Sugianto dan juga Pokemon-Pokemon kita yang sangat luar biasa di video yang selanjutnya. See you next time, bye.